Hai guys, aku akan unboxing di Toy Story dari Takara Tomy. Ya guys, aku dari Takara Tomy. Dan ini Leaf Sis talking figure nih, action figurnya. Dan ada 30 suara dan ada kita harus masang 3 baterai AA. Ini kemarin aku beli ya guys. Ya dibuka sih, udah dibuka satu kali. Dan dia itu mirip banget. Dan ayo kita buka. Udah aku buka guys. Ini udah aku pasang sama Andy. Dan ayo kita buka-buka ininya. Udah guys, udah kebuka. Dan ada nama Ken sini. Ada dua perutnya. Dan dia seperti ini. Dan ini badannya itu kayak karet gitu, ya kayak karet. Ini ada lubang itu sini, ini ada karet. Ini tuh harusnya benar-benar nggak, guys. Ini enggak. Dan ini udinya, udinya itu seperti ini dan ininya bisa ditarik pusernya. Artinya mana topiku? Dan dia itu seperti ini dan palanya polos doang. Ini mirip penguin guys. Ini mirip penguin guys. Dan ini mirip seperti ini. Dan muka itu seperti ini mirip banget tuh. Ini itu seperti ini. Dan shellnya itu seperti ini dan itu keras banget. Dan ini ya ada kesan-kesan sama Andy. Ini tangannya itu keras banget. Ya keras banget tangannya. Dan ini mukanya ini seperti ini, lucu banget. Lucu banget ya ampun. Dan ini tuh keras banget. Gaspernya. Ini juga keras. Ini juga keras. Itu keras. Ini ketus seperti ini. Tuh. Dan ini tuh letoy sama dan lengketnya itu seperti ini warna kuning. Aku kemarin beli itu di Toys Kingdom tapi udah gak ada lagi, udah gak ada lagi di Toys Kingdom. Dan kayak ini lucu banget, ini tuh polos. Kancingnya itu seperti ini, yang buat bajunya juga mirip banget, kuning tuh, di film juga kuning, di belakang juga kuning loh, kuning kuning white, terus dia oranye gitu. Dan itu seperti keras oh, malah tangan aku yang bunyi tinggi itu kayak gini banget, parah itu banget, kepalanya polos. Dan artikulasinya ya artikulasi sini dia ya, tuh kasih upaya ya sebenarnya bisa muter itu upaya bisa muter 360 derajat itu cuman gak ada bunyinya, biasanya keren bisa bunyinya. Dan ini serifnya tuh mirip banget tuh serifnya ini detail bajunya, ini detail ringnya, ini bajunya, ini detail mukanya, mirip nggak guys? Mirip banget, mirip, ya putih lah, dan ekspresinya juga sama. Dan satu, ini harusnya juga coklat tua, tapi ini nggak coklat tua. Dan kalau mukanya baju dan semua yang ini, hoodie ini mirip banget.
kekurangannya yaitu rambutnya nggak ada rambut, dan juga ininya warnanya, dan ini 23. Jadi ini nilainya 9/5 soalnya mirip sama Tinguetus dan aslinya, dan itu mirip banget. Dan jangan lupa like, komen, dan share ya guys. Dadah.